Nah, sekarang kita lagi di Banjar Batu Kandik. Yang sekarang Tiang lagi bareng sama ketua STT-nya ya, beliau. Ya, STT dari ST Satya Budi. ST Satya Budi. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, beliau. Halo teman-teman, saya Agus Anom selaku ketua ST Satya Budi. Kok boleh tahu nih Banjar Batu Kandik ini berlokasi di mana sih? Banjar Batu Kandik secara teritorial terletak di Desa Padang Semen Kajo dan Pasar Barat. Jadi kita di ujung utaranya. Di jalan mana sih? Jalan Kebo Iwo, Kebo Iwo Utara. Kebo Iwo Utara. Oke. Kenapa sih pakai bahan jagungnya itu? Ya karena bahan jagung sendiri kan mudah didapat ya, mudah didapat satu dan yang kedua pastinya murah dan ramah lingkungan pastinya gitu sih. Tapi selain bahan jagung nih, bahan yang lain ada nggak ya? Bahan-bahan alami lainnya ada banyak, kita pakai kulit dari bambu, jadi kulit bambu itu, terus dari ada bunga dari pohon pinus, ada dari kacang-kacangan juga nanti untuk payasannya ya. Oke. Berarti nggak cuma bahan jagung aja, yang lain juga ada. Ada ya. Okay. Kalau boleh tahu nih, kapan mulai start bikin ogoh-ogoh yang tahun ini? Kita start dari awal Januari tanggal 7, jadi hari Minggu. 7 Januari, Januari ya. Sudah ada sekitar sebulanan lebih berarti. Ada, udah lebih ya. Tapi kakak ikut lomba nggak sih? Ikut lomba, ya kita ikut, kita udah daftarkan, tapi kita nggak terlalu jor-joran juga sih untuk ini. Kita ikut-ikut lomba ikut, karena kan di Denpasar kan cuma sekarang ada per kecamatan ada 3 ya. Ya, dapat. Kalau dulu kan 12 ya. Gitu. 8. Dulu 8 ya, sorry. 8 ya. Tapi kayaknya singet Tiang kayaknya dulu sempat masuk ya kayaknya Banjarnya. Tahun kalau nggak salah 1920 kayak. 2019-2020. Iya, masuk keduanya. Tapi gimana perasaannya waktu itu? Waktu masuk dua kali lagi baru. Nggak nyangka sih sebenarnya, kita kan juga nggak terlalu optimis gitu ikut. Tapi kita tetap maksimalin di sini dan kita serahin aja sih sama jurinya besok gitu. Kalau boleh tahu nih, tema ogoh-ogoh tahun ini apa sih, Bli? Tema ogoh-ogoh kali ini adalah mengangkat tentang Buta Kala dengan judul Dina Kala Paksa, gitu. Kalau bisa nggak sih diceritain dikit? Ceritain ya yang detailnya ke itu saya, kakak saya, sebagai konseptor ya. Siapa namanya konseptornya? Pak D. Badrun. Pak D. Badrun. Ya, nanti sama dia lebih jelasnya, gitu. Jadi untuk yang lebih jelasnya, untuk masalah detail dari sinopsis cerita ogoh-ogoh ini mungkin kita bareng sama Pak D. Badrun. Pak D. Badrun. Yeah. Mr. Corfu. Ya. Bisa nggak di-spill dikit-dikit deh IG-nya mungkin biar teman-teman tahu juga. Yang mau kepo nih karena bahannya kan jagung nih, tumben ya. Tumben kayaknya ada teman-teman STT pakai apa namanya bahan jagung nih juga. Mungkin bisa di-spill sedikit IG dari ST Satya Budi. Ya, IG kita di st.satyabudi gitu, Instagram. Terus di Facebook juga ST Satya Budi. Twitter kita nggak punya sih. Tapi kok TikTok ada? TikTok belum, OTW kayaknya, OTW kayaknya. Biar viral dikit ya jagungnya, oke. Mungkin nanti kita coba buat YouTube juga ya, biar kayak ini kan, biar gak kalah juga kan sama Ogoh Denpasar. Oke, sekarang kita lagi bareng sama Bli Badrun ya? Iya, Bli Badrun. Nah, kalau boleh tahu Bli Badrun jadi apa sih di sini? Kalau bisa dibilang mau jadi apa, sebenarnya sih lebih ke penggerak ya. Penggerak ya? Penggerak pemuda, sekaligus bisa dibilang sebagai konseptor lah. Berarti Bli sendiri yang sebagai kayak pemimpinnya? Iya. Yang ngajak bisa dibilang, teman-teman. Ya, teman-teman buat kumpul kayak gitu ya, buat gerakin ogoh-ogoh. Iya, ogoh-ogoh dan kegiatan lainnya lah. Uh,
Kalau judul untuk tahun ini kita ngambil tema Buddha Kala dengan judul Dina Kala Paksa. Dina Kala Paksa. Dina Kala Paksa. Atau arti yang lainnya pengatak tumpak wayang. Ini ceritanya sebelum sehari sebelum tumpak wayang. Sehari sebelum tumpak wayangnya wayang. Ya, sehari sebelum tumpak wayang. Kalau di mungkin di Padang Samyang sendiri disebut dengan masang sesuk atau seselat. Masang sesuk atau seselat. Ya. Itu kayak pandan yang diikat pakai benang tridatu dengan segala macam kita aturkan di lebuh di pintu keluar rumah itu. Rumah. Itu tujuannya untuk menetralisir aura negatif. Karena hari sebelum tumpak wayang itu kan di hari tengah, itu dibilang hari kumpulnya para leak lah, kalau di tiang baca gitu. Buddha Kala ya? Buddha Kala, ya. Okay. Buddha Kala. Hmm. Ya, ini sebenarnya konsep bersama. Kita bersama nggak ada yang... Dari diri aja langsung. Nggak, bukan-bukan. Jadi kita dari sharing-sharing. Sharing-sharing semua, ya. Teman-teman semua kerja, teman-teman semua nyari ide, semua segala macam. Ya, jadilah seperti ini. Alasannya sih yang kalau saya sendiri lebih ingin karena jarang loh orang tahu apa sih itu Banten Sesuk, apa itu Banten Seselat. Kita sebagai generasi muda pasti jarang yang tahu. Ya, kita taunya cuma tumpak wayang itu aja. Padahal sehari sebelum tumpak wayang itu sendiri sebenarnya sangat sangat angker, sangat tengat. Kalau sekarang kan musimnya gogoh. Nah, orang-orang tuh pasti baca tema judul gogoh. Oh, apa sih Dina Kala Paksa? Nah, dicarilah. Oh, ternyata hari sebelum tumpak wayang dan kita mengaturkan Banten Seselat untuk menetralisir itu. Karena banyak yang belum tahu sih sebenarnya. Okay. Itu dari generasi muda ya. Berarti juga sekalian mengedukasi teman-teman. Ya, pas. Juga, ya. Kita mulai dari awal pembentukan rangka itu kurang lebih tanggal Januari, akhir. Terus ngulat dan segala macam, penentuan bahan yang dipakai. Sekarang kita pakai kulit jagung. Kulit jagung, ya. Kulit jagung. Dan nanti ada ornamen-ornamen lain dari paripayasan, gitu juga dengan tapel dan segala macamnya. Mungkin bulan depan sudah ready sebelum hari H. Harus. Itu ya. Untuk lomba ya kita baru daftar hari ini. Sekarang tanggal 22. Ya hari terakhir. Hari terakhir. Kita paling terakhir. Ya mudah-mudahan ya ikut berpartisipasi lah, memeriahkan. Untuk juara atau tidaknya itu urusan belakang, kita nggak mikirin. Kita ikut kebersamaan, ya. Semoga dari ST Satya Budi, ya, Banjar Batu Kandik bisa menyelesaikan ogoh-ogohnya tepat waktu di tanggal. Ya, kok bisa sebelum tanggal 9 ya, biar hamin, lebih santai. Hamin 5 lah. Hamin 5, oke. Okay. Itu sih. Ya. Siap.